Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mang Hidai. Oke, kali ini saya lagi berkelilingan ya, mau membolang sarang burung. Dan kebetulan tadi di belakang saya menemukan satu sarang burung dan saya belum tahu itu lagi apa. Oke, kita lanjut untuk mengeksplor di tempat dan sementara kita akan lihat dulu ya sarang burung itu barusan saya menemukan. Oke, kita lanjut. Nah itu dia kawan. Nah itu adalah sarang burungnya yang barusan saya temukan ya. Itu dia. Tuh. Itu adalah sejenisnya sarang burung perenjak ya kawan. Oke, dan ini sangat mantep banget ya. Sangat mantep banget. Coba kita lihat. Oke. Sedang apakah itu? Oke, rupanya itu sedang bertelur kawan ya. Dan itu telurnya masih ada dua. Oke, dan itu mantap banget. Dia pandai sekali ya bersembunyi. Dan ini tempatnya sangat strategis banget, ini mantap. Aduh, banyak nyamuk tuh ya. Oke kawan, saya menemukan satu sarang burung dan itu ternyata telurnya ada dua. Dan biasanya itu kalau sejenis perenjak itu telurnya ada tiga biasanya ya. Oke, mantap sekali. Dan oke, kita coba untuk review lagi ataupun kita explore lagi ini tempatnya. Dan ini karena tempatnya ini sangat mantap sekali menurut saya ya, semoga aja kita menemukan lagi selain ini. Oke, dan ini juga udah cukup mantap banget ini. Sekilas mah tidak kelihatan ya. Duh, pandai sekali ya temanuk nyen sarang, keren. Oke, kita lanjut kawan-kawan. Oke kawan, coba kalian lihat ini ulat super besar ini, aduh. Dan ini sangat keren banget, cantik ya ulatnya tuh. Dan ini gede banget, jumbo, dan dia lagi makan. Oke, nggak usah kita ganggu, kasihan. Kita lanjut lagi petualangannya. Oke, kita explore aja sih ya, semoga aja kita menemukan lagi. Dan di sebelah sana kita akan menuju petualangannya, kita eksplor lagi nih tempat. Oke kawan, mungkin saya cukupkan saja ya untuk petualangan kali ini. Dan di sini saya mau mengambil satu karang, yang mana ini buat bonsai ya, buat bonsai di ntar ditaruh di karang ini. Nah ini karangnya, dan mungkin ini saya akan bawa ya buat tempelan bonsai. Bonsai akan saya tempelkan di karang ini. Oke banget ini ya. Nah, oke, mungkin untuk petualangan kali ini saya cukupkan saja ya, dikarenakan ini sudah mendung ya, mau hujan. Mungkin saya cukupkan saja. Terima kasih banyak kalian sudah nyimak ataupun nonton dan mendukung juga di channelnya Mang Hidai. Terima kasih banyak. Mungkin saya cukupkan saja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.